Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Yayuk Channel. Konten saya ini ingin membagikan ya bagaimana cara mengedit foto yang sekarang sedang viral di media-media sosial ya. Pertama-tama kita membuka Play Store, kemudian kita klik Tempo ya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, kemudian install. Oke, kita nunggu sampai install atau download berhasil sampai 100% ya. Kita sabar. Oke teman-teman, sekarang kita downloadnya sudah berhasil, lalu kita klik buka, lalu kita klik setuju ya. Ini yang tombol merah bagian kanan kita klik, lalu kita lanjutkan, klik lanjutkan kembali, dan ini klik juga lanjutkan. Nah ini di sini kita dikembali aja ya, karena kita pilih yang sistem gratis. Kita kembali dan kita di sini sudah bisa memulai atau memilih foto aplikasi gambar pengantin mana yang mau dipilih. Nah, ini di screen. Oke. Izinkan, kemudian lanjutkan, izinkan ya. Lanjutkan menginstal foto. Mengupload foto. Nah, di sini kita karena pilih gratisan ya, jadi kita di sini ada iklan selama beberapa detik. Jadi kita harus menunggu dulu iklannya. Sampai iklan selesai, sampai angka 01, nanti kemudian kita boleh lanjut mendownloadnya. Oke, sekarang kita buang, klik aja. Kita klik mulai mengunggah foto. Oke, yang tombol merah ini bawah ya, kita diklik. Nah, di sini kita bisa memilih galeri ya, atau foto mana yang mau kita pilih untuk menjadikan editan pengantin. Nah, tadi saya memilih foto ini teman-teman, tapi karena foto ini kita tidak penuh satu wajah, satu badan ya, itu nggak bisa, katanya error. Tuh, saya coba lagi, tetap suruh milih foto yang lain lagi. Nah, sekarang di sini kita memulai foto, memilih foto yang sempurna, maksudnya, nah kayak gini, satu badan seluruh bisa. Nah sekarang langsung mulai mengedit. Ini gambar putih-putih jalan ini, dan sambil dilihat angkanya itu di bagian bawah ya, 61, 64, 70. Nah di sini kita sampai menunggu sampai full. Oke, nah ini sekitar tinggal sedikit. Karena aplikasi ini banyak yang menggunakannya, jadi kita perlu menunggu antrian. Di sini kita butuh menunggu sekitar 1 menit. Jadi kita tunggu saja sampai semuanya kotak-kotaknya ini berjalan sampai full, atau bagian bawah itu sampai mengedit hasilnya 100%. Nah, baru kita nanti bisa keluar foto hasil editannya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada iklan, kita tunggu aja dulu. Terus ada lagi pilihan pembayaran karena kita milih gratis, itu kita keluar saja ya, diklik keluar gitu. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita bisa milih sesuka gambar kita, yang mana suka kita bisa klik langsung. Dan tentunya fotonya itu harus full satu body, itu tanpa memakai aksesoris, entah kacamata, entah jilbab. Itu yang biasa begini saja. Oke ya teman-teman, kita masih menunggu, ini nanti sebentar lagi. Nah sekarang sudah, dan kita harus, nah di sini suruh kita memberi apa ya, komentar atau, nah bintang ini
menurut kita, kita senang aplikasi ini atau gimana. Rekomendasi kita kepada aplikasi ini ya, kalau saya sih suka, jadi saya langsung ketik I like this aplikasi. Nah, saya kasih bintang. Itu di sini sih terserah teman-teman saja ya. Bintang kita sudah terkirim dan inilah teman-teman hasilnya. Oke ya, selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil dan dapat menghibur kita. Bye-bye. Demikianlah caranya ya teman-teman. Semoga konten saya ini menginspirasi atau bagaimana. Kadang saya ngelihat di Facebook ya, banyak teman-teman yang tanya, ini bagaimana sih cara ngeditnya, bagaimana sih cara membuatnya. Mudah-mudahan dengan konten saya ini atau teman-teman melihat video ini, jadi teman-teman semakin kreatif dan semakin bisa. Caranya sangat mudah dan tentunya memang ini sekedar bisa buat hiburan untuk kita ya. Kita bisa lihat kayak zaman dulu, maksudnya kayak gitu, nikah apa gitu kan, senang. Nah, inilah kita bisa pilih-pilih aplikasi yang lainnya atau model-model yang lainnya ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya teman-teman bisa share ke media sosial lainnya.